adalah seorang sahabiah Rasulullah, salah seorang sahabiah yang memiliki kepedulian yang tinggi. Siapakah dia? Yuk kita simak kisahnya. Bismillah. Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabiah yang termasuk dalam golongan awal memeluk Islam. Nama lengkapnya ialah Khawlah binti Hakim ibnu Umayyah As-Sulaiman. Ia memiliki keistimewaan tersendiri dalam dirinya. Dia menonjol di tengah-tengah kaum muslimah di Mekah karena kepiawaiannya dalam berkomunikasi yang dilengkapi dengan keterampilan bahasa yang fasih. Sebagai seseorang yang memiliki kemampuan kesusastraan yang tinggi, Khawlah mampu menciptakan syair-syair indah hasil dari perenungannya. Saat istri Nabi, Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kehilangan yang amat dalam. Dan tak lama setelah Khadijah meninggal, paman Rasulullah Abu Thalib juga meninggal. Dalam waktu yang tak berselang lama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua sosok yang amat dicintainya. Rasa duka memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir setahun lamanya. Ummu Kulsum dan Fatimah, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, menjadi biatu. Di tengah kesedihan ini, Khawlah binti Hakim menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tidak seperti kaum mukminin yang juga merasakan kesedihan Rasulullah, namun enggan untuk ikut campur, Khawlah memberanikan diri untuk menawarkan bantuan. Ia tidak rela melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut. Wahai Rasulullah, tampaknya engkau sangat berduka cita setelah kematian Khadijah, sapanya dengan lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, membenarkan kesedihannya. Ya, dia adalah ibu dalam rumah tanggaku dan perawat keluargaku. Dengan empati dan kelembutan hati, Khawlah memberikan saran bijaksana. Jika engkau berkenan, engkau bisa menikahi seorang janda. Dan jika engkau berkenan, engkau bisa menikahi seorang gadis ya Rasulullah. Khawlah telah merencanakan langkah-langkah yang mungkin dapat menggembirakan kembali hati Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik dan bertanya tentang siapa janda dan gadis yang dimaksud. Khawlah menjawab, janda itu Saudah binti Zam'ah, seorang wanita keibuan yang pandai mengurus rumah tangga. Sementara itu, gadisnya adalah Aisyah, putri Abu Bakar, sahabat yang sangat engkau cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima usulan dari Khawlah dan beliau meminta Khawlah untuk menyampaikan maksud tersebut kepada keduanya. Khawlah pun menyampaikan niat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada Saudah dan Aisyah. Ia dengan penuh kehati-hatian dan kehangatan bertanya kepada Saudah, apakah ia bersedia menjadi istri Rasulullah. Saudah menerima lamaran itu dengan sukacita. Dan begitu pula Aisyah ketika ditanya oleh Khawlah. Dengan izin Allah, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah terlaksana di Mekah. Pernikahan dengan Aisyah juga dilakukan di Mekah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Aisyah setelah 3 tahun kemudian ketika sudah berada di Madinah. Sebagaimana yang umum terjadi pada kebanyakan muslimin pada saat itu, rasa kasih sayang juga tumbuh subur dalam hati Khawlah. Inilah yang mendorongnya untuk berani menjodohkan Rasulullah. Dalam kedamaian kehidupan bermasyarakat di lingkungan kaum muslimin, keinginan untuk tolong-menolong menjadi ciri khas. Tidak seorang pun dibiarkan sendiri dalam perjalanan hidupnya. Apabila ada seorang muslim yang masih sendiri, dengan tulus dicarikan pasangan yang diharapkan menjadi sumber kebaikan dan keserasian. Ketika kematian menjemput seorang sahabat, sahabat yang lain dengan penuh keikhlasan akan mengurus keluarganya yang ditinggalkan. Begitupun para janda, mereka tidak dibiarkan terlunta-lunta dalam duka. Lamaran-lamaran pun datang, dan jika mereka menyepakatinya, ikatan pernikahan pun terbentang di hadapan mereka, menggusarkan kesedihan yang mungkin berkepanjangan. Dalam seruan kasih sayang ini, anak-anak pun menerima berkahnya. Mereka kembali memandang wajah seorang ayah, menemukan kehangatan dan arahan yang mungkin telah lama mereka rindukan. Sebenarnya, Khawlah juga pernah mengajukan dirinya untuk menjadi Ummul Mukminin. Khawlah menyampaikan maksudnya tersebut langsung di depan Rasulullah. Khawlah berdiri cukup lama di depan Rasulullah. Ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabatnya. Suasana hening pun berlangsung beberapa saat. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesulitan menolak. Tak lama kemudian, salah seorang sahabat yang memahami keadaan tersebut kemudian berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkan dia denganku jika engkau tak berkenan menikahinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Apakah sahabat itu memiliki sesuatu sebagai mahar?"
Rupanya, sang sahabat hidupnya miskin, namun dia memiliki beberapa hafalan surat Al-Quran. Rasulullah SAW mencukupkan hafalan sahabat tersebut atas beberapa surat dalam Al-Quran itu menjadi mahar yang sangat berharga. Sahabat yang bersedia menikahi Khawlah adalah Utsman bin Mas'ud, salah seorang pemimpin kaum muhajirin yang dikenal sebagai ahli ibadah. Di awal, pernikahan ini tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Utsman bin Mas'ud yang sangat tekun beribadah tetap melanjutkan kebiasaannya setelah menikah. Pada siangnya dia berpuasa, dan pada malamnya dihiasi dengan sholat yang hampir tiada henti. Sehingga hal ini menyebabkan Khawlah merasa kesepian. Aisyah yang peka terhadap perubahan memperhatikan penampilan Khawlah yang tampak muram. Ketika cerita ini disampaikan oleh Aisyah kepada Rasulullah, beliau segera memanggil Utsman dan menegurnya dengan penuh hikmah. Rasulullah SAW berkata, "Utsman, apakah kamu tidak menyukai sunnahku?" Utsman dengan tulus menjawab, "Demi Allah, saya menyukai dan mencari sunnahmu ya Rasulullah." Rasulullah SAW melanjutkan, "Aku tidur, aku sholat, aku menjaga puasa, aku kadang tidak berpuasa, dan aku menikahi wanita. Takutlah pada Allah, Utsman. Istrimu mempunyai hak atas dirimu, tamumu mempunyai hak atas dirimu, dirimu sendiri mempunyai hak atas dirimu. Engkau harus menjaga puasa dan kadang meninggalkan puasa dan sholat dan tidur." Nasihat Rasulullah SAW membuat Utsman menyadari kesalahannya. Perubahan pun terjadi. Aisyah yang memperhatikan Khawlah melihat perubahan itu. Khawlah yang tadinya kesepian dan terlihat tak terurus kini hadir dengan wajah yang berseri-seri. Penampilannya lebih terawat, bagai seorang pengantin yang berbahagia. Dari pernikahannya dengan Utsman, Khawlah dianugerahi dua orang anak, As-Sa'ib dan Abdurrahman. Khawlah termasuk salah satu sahabiah yang merawikan hadis dari Rasulullah. Tercatat ada 15 hadis Rasulullah SAW yang dirawikan oleh Khawlah binti Hakim. Salah satu hadisnya yang paling populer adalah tentang amalan doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW saat singgah di suatu tempat. Khawlah menyampaikan pesan Rasulullah, "Barang siapa singgah di suatu tempat, kemudian dia berkata, 'A'udzu bikalimatillahi tammah kulliha min syarri ma khalaq.' Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari keburukan yang dia ciptakan. Maka ia tidak akan diganggu sesuatu pun hingga ia pergi darinya." Hadis riwayat Ahmad. Kisah hidup Khawlah binti Hakim membawa pelajaran mendalam. Di antaranya adalah nilai-nilai kasih sayang kepada sesama, terutama yang sedang berduka. Pemahaman tentang mahar pernikahan yang seharusnya tidak menyulitkan, hingga pentingnya menjalankan keseimbangan dalam memberikan hak dan kewajiban di dalam keluarga. Hidup seimbang dengan keberpihakan kepada keluarga, masyarakat, dan ibadah menjadi landasan utama setiap langkah yang diambil Khawlah. Ia menjadi teladan bahwa hidup seimbang dalam kerangka ibadah adalah kunci dari kebahagiaan sejati. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan meridai kita tetap berada dalam barisan umat Nabi Muhammad SAW hingga di akhirat kelak. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.